anaknya. Soalnya senjatanya dia krak, krak. Penting dipegangin buntutnya. Soalnya senjatanya dia krak, krak. Karena bau ikan, jalannya nelayan itu juga jadi salah satu yang menarik para biawak untuk mendekat. Ini salah satu yang badung nih. Nih Kang. Jadinya dia terjerat jaringnya deh. Tolongin aja yuk. Aman-aman aja deh. Dipegangin buntutnya, soalnya senjatanya dia krak, krak. Di buntut yang kuat ini. Kan kenapa pulau ini berjuluk Pulau Biawak? Ya, karena di sini mereka ada di mana-mana. Terutama pagi dan sore hari saat mereka gencar-gencarnya mencari makan. Varanus salvator atau biawak air menggunakan lidahnya sebagai indera penciuman. Dengan menjulur-julurkan lidah seperti ini, mereka menangkap partikel-partikel di udara untuk mendeteksi sekelilingnya. Biasanya, mangsa memang langsung ditelan utuh. Kemudian bakteri pembusuk di saluran pencernaan mereka yang akan mengerjakan proses selanjutnya. Itu sebabnya air liur bangsa kadal besar seperti mereka tergolong berbahaya. Secara tingkah laku dan bentuk tubuh, mereka tuh mirip banget sama kerabatnya si Varanus komodoensis alias komodo. Cuman Varanus salvator alias biawak air tentunya lebih banyak menghabiskan waktunya di air. Selain itu, tubuh mereka juga relatif lebih kecil, paling panjang hanya sekitar 3 meter maksimal. Sementara komodo ada yang sampai 5 atau 6 meter panjang. Para nelayan di sini biasanya mengawetkan tangkapan yang besar di dalam kotak es di perahu. Sementara yang kecil-kecil seperti ini diasinkan. Tuh lihat, baru bawa ikan sedikit aja udah langsung pada nyamperin. Jemuran diangkat sampai kira-kira biawak nggak lagi bisa meraihnya. Segini nggak apa-apa, biawaknya nggak nyampe. Tetap aja ya, ada satu dua yang masih usaha. Selain menjaga mercu, Mas Wahyu dan penjaga-penjaga yang lainnya itu punya tugas ekstra. Gak lain menjaga pulau ini, makanya setiap hari mereka harus keliling untuk ngecek apakah misalnya ada pencurian kayu atau ada yang mulai badung membangun bangunan permanen, karena itu nggak boleh. Jadi hari ini kita ikut keliling sambil lihat ada apa ya di pulau ini. Udah, kita tinggal. Kang, tungguin.